السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوعد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وعلى زوج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافية خصوصا الروح بالرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروئهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم المتلكين بهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فينبغي لك أيها المؤمن أن تطالب نفسك بتحقيق هذه المعاني التي ذكرناها في معنى قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وكلف نفسك الاتصاف بها ولا تقنع منها بمجرد القول فانه قليل الجدوى وان كان لا يخلو عن منفعه وكذلك فافعل في جميع ما تقوله من الاذكار والادعيه ونحوها وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيها مثال ذلك أن تكون عند قولك سبحان الله ممتلي القلب بتنزيه بتنزيل الله وتعظيمه وعند قولك الحمد لله ممتلي القلب بالثناء على الله تعالى وشكره وعند قولك رب اغفر لي ممتلئا من الرجاء في الله أن يغفر لك ومن خافه أن لا يغفر لك فكس على ذلك wajtahid fil huduri Allah wa tadabbar ma'ani ma taguluhu wajtahid fil bima yuhibbuhu Allah minka wal ijtinab lima yakrahuhu setelah kita selesai di dalam pembahasan makna arti daripada ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyya Aku ridha aku rela Allah sebagai Tuhan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Telah kita bahas satu persatu makna arti dari yang terkandung di dalam Aku ridho, aku puas, aku rela Allah sebagai Tuhan sampai dengan akhirnya Kali ini beliau mengingatkan kepada kita Fayam bagilaka maka semestinya bagimu ayuhan mukmin wahai orang yang beriman antutali banafsaka menuntut dirimu bitahkiki dengan memastikan hadhil maani arti arti ini allati karena yang telah kami sebutkan tentangnya fi makna kaulika di dalam arti ucapanmu Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Artinya Jangan hanya kita bisa ngomong Akan tetapi Tidak mewujudkan Arti yang kita Sampaikan Di dalam kehidupan kita Kita bisa ngomong, "Aku ridho Allah sebagai Tuhan," akan tetapi tidak sabar dengan cobaan yang diberikan oleh Allah. Padahal, dalam arti "Aku ridho Allah sebagai Tuhan", itu harus sabar menghadapi setiap ujian, sekalipun besar dan banyak tidak berhenti. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, para aulia itu mereka tidak hanya mengucapkan kalimat "Aku ridho, aku puas Allah sebagai Tuhan", tapi dalam kehidupan mereka sudah menunjukkan dan menggambarkan keridhaannya dengan. Menerima cobaan seberat apapun yang datang kepada mereka, mereka tidak pernah mengeluh. Dengan cobaan yang datang sekalipun itu berat, tidak pernah mengeluh. Di antaranya belum seminggu yang lalu kita menghadiri hall di dalam manakib al Ja'far bin Shaykhun as -Sigav. Dijelaskan dan diterangkan di situ bahwasanya beliau ini mendapatkan banyak aziat wal -baliyat. banyak cobaan, gangguan yang datang kepadanya. Akan tetapi layakat yudhir syakwa hampir tidak pernah terlihat dan terdengar bahwa beliau itu mengeluh dengan cobaan ujian gangguan yang datang dari Allah kepadanya diem tidak pernah membukanya kita mungkin baru difitnah sekali walaupun itu hoax wah kita sudah menga mengeluh sana sini aku lu nggak gini aku lu dituduh gini dituduh ngono ditudu. baru sekali ini fitnah dari manusia ke manusia bukan dari Allah yang langsung memberikan ujian misalnya kita dikasih ujian oleh Allah Naudzubillah min dzalik salah satu dari anggota badan kita misalnya diuji sama Allah mungkin kita sudah lebih banyak mengeluhnya ke sana kemari, datang ke sini, datang ke sana mengeluh to Uribe Ndak tahu cerita sing enak blas. kono mengeluh tentang dirinya gini. Ke sana mengeluh tentang dirinya seperti ini. Terus. Tapi dia mengucapkan aku ridho, aku senang Allah sebagai Tuhan. Tidak ada lah ini enggak. Palib nafsaka. Dituntut dirimu untuk benar-benar mewujudkan arti "Aku ridho Allah sebagai Tuhan", begitu juga Islam sebagai agama. Tuntut diri kita untuk mewujudkan artinya apa? Agungkan, muliakan segala sesuatu yang dimuliakan dalam agama. apapun itu Sekalipun orang lain meninggalkannya Sekalipun orang lain menyanyiakannya Kamu agungkan, muliakan Satu contoh yang mungkin kita tidak Memuliakannya dengan baik Atau kita memuliakan tapi kita membiarkan orang lain meremehkannya Yasin Fadilah dan semisalnya di acara Yasinan, dan semisalnya itu terkadang kita memuliakan, kita taruh di atas, di pangkuan kita. Misalnya, akan tetapi kita melihat orang-orang lain meletakkan di bawah, kita diem, atau ketika ada tetangga meninggal, dibagikan Yasin, ada yang meletakkan di bawah, kita diem. Maaf, terkadang tokoh terkadang tokoh yang melakukan itu di bawah diam. Kita diam, kita menghormati, kita memuliakan tapi kita membiarkan sesuatu yang mestinya kita muliakan, kita agungkan dalam agama kita biarkan. Sementing penting aku mengagungkan. No. Loh, kalau kamu mengagungkan bukan hanya untukmu, tapi ajak orang lain untuk mengagungkannya. Ajak orang lain untuk memuliakannya. Kalau dia meletakkan di bawah, ambil. Ada lagi yang meletakkan di bangkuan. Tapi ditutupi dengan tangannya. Lah sama aja dengan di bawah. Jadi bukan dibuat sandaran dengan tangan gini, tapi muliakan jangan dibuat sandaran. Dan nah, ini kenapa? Karena diagungkan Al-Qur'an atau sebagian surat daripada Al-Qur'an itu dimul muliakan Jangankan satu surat penuh Sebagian surat Bahkan mungkin sepotong ayat Katu, Kalau kita muliakan Kita akan diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti perempuan yang ahli maksiat Pernah mengambil sepotong kertas Yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Dari bawah dibersihkan Dikasih wewangian Diletakkan di tempat yang pantas Akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Kemaksiatan-kemaksiatannya hanya, hanya karena hal tersebut Nah kita juga gitu Istri kita atau mungkin kita belanja ke pasar Iwak kelotok kadang Bungkusnya itu buku pelajaran sekolah Al-Quran, hadisnya Nabi Lo itu perlu dimuliakan Kalamullah dan sabdanya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tanya orangnya punya banyak nggak seperti itu Punya banyak beli dari dia Loh ini berarti apa kita menuntut diri kita untuk Mewujudkan arti dalam kehidupan kita Bukan hanya ngomong to Sama juga dengan apa Kita mengucapkan wabi muhammadin nabiya Kita ridho kita puas Nabi Muhammad sebagai nabi kita Bagaimana kita dalam meneladaninya kita mengatakan aku bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Aku senang menjadi umatnya Nabi Muhammad karena diagungkan dan dimuliakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Bahkan umat lain-lain masuk surga setelah aku atau setelah kami misalnya. Kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa tanda kebanggaan kita dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad? Di kantong kita ada siwak enggak? Siwak enggak ada. Rokok ada. Rokokan nggak pakai disuruh siwakan, nunggu disuruh berulang kali nggak siwakan si an, berulang kali kita dengar tentang keutamaan siwak, keutamaan siwak, tapi kita nggak beli siwak. Kita dikasih tahu bahayanya rokok, wah kita beli rokok dikasih tahu bahayanya rokok, sponsor disampaikan tentang bahayanya rokok, tetap kita beli rokok. Padahal apa untungnya kalau kita membahas masalah untungnya, misalnya nggak ada untungnya. Sedangkan siwak kita mendapatkan keuntungan dua rakaat lebih baik daripada tujuh puluh rakaat tambah siwak. Tapi kita nggak beli siwak, nggak ada di dalam kantong kita siwak. Padahal diantara arti yang terkandung di dalam aku senang Nabi Muhammad sebagai nabiku itu kita berpegang erat dengan ajaran dan sunnahnya. Dari Englandot gandol naik memaki melaksanakan sunnah sunah yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sedangkan dalam kehidupan kita hampir tidak ada sunnahnya Nabi yang kita lakukan. Kalaupun ada tidak sempurna kita di dalam melaksanakannya. Makan kita pakai tangan kanan, alhamdulillah. Minum kita pakai tangan kanan, tapi terkadang seringnya nggak membaca bis. Mila. Selesainya kita nggak membaca, alhamdulillah. Jadi kita melakukan sebagian meninggalkan banyak. Makanya benar tangan kanan. Minumnya benar tangan kanan. Tapi nggak baca Bismillah. Setelahnya nggak baca Alhamdulillah. Lo banyak yang kita tinggalkan. Ini masih sepotong. Masih banyak sebetulnya kesunahan-kesunahan makan. Kita masuk kamar mandi nggak pernah peduli. Kaki apa yang masuk duluan. Yang keluar kita pun nggak peduli. nggak pernah memerhatikan kaki apa yang duluan keluar. Lu padahal di antara maknanya itu ya kita harus berpegang erat, melaksanakan, menjalankan kesunahan-kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita harus tuntut untuk mewujudkan makna itu dalam kehidupan kita dengan apa? Kalif nafsaka al biha paksakan dirimu bersifat dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita nggak paksakan nggak bisa. Seperti orang pakai Android. Ketika habis kuota, habis paketan, dia pasti apa? Paks maksa keluar. Apalagi sedang asik main game, sedang asik online misalnya, atau sedang asik transaksi habis paketannya dia akan paksakan keluar Untuk beli paketan Kenapa? Gak mau terputus Apa yang sedang dia lakukan Apa yang dia Dia paksakan Sama dengan orang sakit Orang sakit kalau kepingin sembuh memaksa Minum obat atau memaksa dirinya untuk makan Sama kita untuk mewujudkan makna itu semuanya Harus kita paksa diri kita. Gak bisa dengan sendirinya kita gak bisa Kenapa? apa yang ada di dalamnya itu bertentangan dengan nafsu kita dengan syahwat kita sehingga kita harus memaksa harus memaksa untuk bersifat bersifatkan dengan makna yang ada nggak bisa kita nggak memaksa harus memaksa itu di awal harus memaksa nanti baru akan menjadi ada kebiasaan ringan enteng sudah kita mau bangun malam awalnya moro moro tangi bengi tidak ya mungkin maksa dulu berat kita sudah melek nih kati tangi itu kok kasur wantep kok nasing nurani dulu deh nggak tangi tangi berat tapi kalau kita paksa satu hari dua hari satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun seperti itu butuh bertahun-tahun baru enteng kalau kita satu hari dua hari Pak nah, isok sorak aku ya tapi bisa satu hari dua hari. Orang fitness itu baru merasa ringan setelah berjalan seminggu dua minggu atau satu bulan dua bulan baru merasa ringan. Awalnya remak kape awai angkat. Wah waktu ain aina kedua wah, mari ini remak tapi dia paksa. Mari nih reme. tapi setelah itu enteng misalnya, enteng ringan orang nggak pernah jalan jauh moro umroh misalnya Tawaf tujuh kali, sa'i tujuh kali. Tapi tawaf kedua mulai enteng. Ketiga tambah enteng meneng, keempat tambah enteng meneng. Karena apa? Sudah terbiasa. Sama kita untuk mensif apa apa? Mewujudkan arti itu dalam kehidupan kita harus kita paksa. Kemudian walatakna min habimu jaradil kaul jangan pernah merasa puas dengan hanya sekedar mengucapkan Aku ridho, aku senang Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Hanya ucapan toh, jangan pernah puas. Walaupun ada manfaatnya, tapi sedikit. Walaupun ada manfaatnya, tapi sedikit. Orang minum obat nggak rutin, apakah nggak ngefek? Ngefek, tapi hampir dikatakan tidak ngefek kita minum sakit kepala minum obat sekali tok kepingin langsung hilang ya ndak itu minum dua kali jaraknya pun diatur ada obat itu yang diminum sekali dalam satu hari dengan besok itu cukup ada yang butuh dua kali dalam sehari ada yang butuh tiga kali lah kalau kita minum sekali semestinya diminum tiga kali ya nggak ngefek Loh sekarang minum Pagi misalnya minum Siang gak minum Sore malam minum Ya ada manfaatnya Tapi kurang hanya mestinya hari itu besok sudah Enakan Karena siang gak minum malam baru minum Besok butuh minum lagi supaya Enak Tapi kalau kita minum pagi Siang malam Besok enteng karena kita mengkosongkan satu waktunya atau dua waktunya sehingga kita butuh Apakah nggak ada? Ada penurunan ada, tapi seperti nggak kelihatan, seperti nggak ada penurunan. Seperti kita ngambil satu cebu di lautan, apakah berkurang air laut? Berkurang satu cebu tadi itu, tapi apakah kelihatan kurangnya? Nggak kelihatan, sama. Kalau kita hanya mengucapkan Rosululloh Muhammad SAW, hanya sekedar mengucap tapi tidak ada wujud dalam kehidupan kita makna yang terkandung di dalamnya manfaatnya kurang kurang sehingga apa efeknya itu seperti enggak ada tapi enggak kelihatan butuh apa butuh pekerjaan yang berat butuh pekerjaan yang lama butuh proses yang panjang baru nampak tapi kalau kita mewujudkan dengan sekali ucapan kedua kali ucapan ketiga kali ucapan sudah cukup sudah ya. tapi kalau nggak kita wujudkan dalam kehidupan kita butuh waktu yang panjang baru kelihatan. Nah, baru kelihatan apa yang terkandung daripada makna raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya dalam kehidupan kita. Lah bukan hanya dalam ucapan ini sebetulnya, kita harus menuntut diri kita untuk mewujudkan arti maknanya yang terkandung di dalamnya, tapi di setiap apa yang kita baca daripada zikir dan doa dan semuanya. Di zikir yang kita baca Doa yang kita baca Wujudkan maknanya Dalam diri kita Dalam perbuatan kita Dalam sikap kita Dan tuntut diri kita Untuk benar-benar mewuj mewujudkannya Dan bersifat dengan maknanya itu Seperti kita mengucapkan Subhanallah Artinya Subhanallah Maha suci Allah nah, Lah ketika kita mengucapkan ini Penuhi hati kita Dengan benar-benar Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan memenuhinya dengan takdim mengagungkan Allah. Lah, mengagungkan Allah itu berarti tidak ada yang agung dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita kecuali Allah. Dunia sebesar apapun kecil buat kita. Kalau kita mewujudkan maknanya kecil, karena apa? Yang agung hanya Allah. Selain Allah hina. Selain Allah di semua yang berhubungan, tidak berhubungan dengan Allah kecil. Semua yang tidak berhubungan dengan Allah rendah. Semua yang tidak berhubungan dengan Allah hina. Sehingga apapun yang berhubungan dengan Allah akan kita agungkan sebagai karena kita agungkan Allah Subhanahu. Wa Begitu juga ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, hati kita harus penuh apa dengan benar-benar memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatannya. Jadi bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi sekedar lisan, hati kita, pikiran kita tidak benar-benar mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mengucapkan Rabbil Firli. Ya Allah ampunilah aku. Kita harus penuhi hati kita dengan apa? Benar-benar mengharap kepada Allah mengampuni dosa kita dan khawatir takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya oh ya Allah ampunilah aku, wis. Tapi ketika kita mengucapkan ya Allah ampunilah aku, hati kita, pikiran kita itu harus benar-benar mengharap ampunan itu dan khawatir takut tidak mendapatkan ampunan. Jadi ketika kita mengucapkan Robbil Firli itu benar-benar serius, benar-benar menginginkan ampunan dan takut kalau tidak diampuni. Dan kalau nggak diampuni berarti dosa kita masih ada dan menjadi tuntutan nanti. Nah kita perlu takut karena ketika dosa itu tidak diampuni yang kita dapatkan bukan kenikmatan melainkan azab. Berarti kita ketika kita mengucapkan Rabbil Firli kita harus khawatir. Ucapan kita ini, permintaan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Tapi kita juga mengharap dalam ucapan kita ini Allah mengampuninya, Allah menerimanya. Jadi berharap juga cemas. Berharap mendapatkan cemas tidak diberikan. Nah. Jadi ketika kita mengucapkan Robbil begitu juga doa doa yang yang lainnya. Wa fil hudur ma Allah maka berusahalah selalu hudur hadir hati kita pikiran kita bersama Allah di setiap apapun yang kita lakukan setiap apapun yang kita ucapkan. Jadi jangan hanya berbuat tapi kita lupa dari Allah atau berucap tapi kita tidak mewujudkan apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, pikirannya nggak ada kepada Allah. Di tokonya, di bisnisnya, di rumahnya, di anaknya, di temennya, di gamenya atau yang lain, sebagainya. Jangan. Berusaha hadir bersama Allah di setiap perbuatan kita. Sholat hadirkan Allah dalam Sholat kita Zikir hadirkan Allah dalam zikir kita Jangan kita mengucapkan Rabbi fili wali Tapi pikiran kita Bukan dalam Allah Masa kita Ngomong kepada orang Ketika kita mengajukan proposal Kita ngomong tapi Sambil main HP misalnya Kira-kira orang yang kita minta ini akan ngasih? Enggak akan. Sekalipun kita datang dengan dasi, dengan sepatu, dengan rapi, wangi, harum, enggak mungkin dikasih. Karena apa? Kurang ajar ini. Minta ngomong ucapannya minta, tapi perbuatannya seperti merendahkan, meremehkan yang diminta. Ambil julinan ngomongnya. Ya, kami datang ke sini ini tujuannya untuk ini untuk ini tidak direken sama dengan kita zikir doa minta kepada Allah tapi pikirannya kemana-mana bukan kepada yang diminta lah ini jangan wasthahid fil hudur ma Allah kemudian watadabbar maani mata gulu tadaburi pikirkan renungi arti apa yang kamu baca? kita kita baca apa? salawat misalnya, sawalallaahu ala Muhammad alaihi ala wasallam. renungi. arti apa yang kita baca ini? atau kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim aladzila illa ilaha ilaha renungi apa yang kita baca? atau kita membaca Al-Quran renungi apa yang kita baca? jadi bukan hanya sekedar membaca tapi merenunginya sehingga kita dapat lah kalau hanya baca <tuk> ya Rabbi bil Mustafa boleh makasi dan lana mama boya bukan nggak ada manfaatnya ada sangat kecil tapi kalau kita tidak buri oh kita akan mendapatkan banyak sekalipun sekali membacanya tapi kita mendapatkannya besar mendapatkannya banyak begitu juga Al Qur'an sekalipun kulu Allah wahad yang kita baca. Tapi dengan mentadaburnya. jauh lebih baik daripada orang yang membaca satu juz. Bahkan katanya Sena Omar, kalau ada orang membaca ina, ya apa ida Zulzilah kalau nggak salah, dengan tadabur, dengan hudur, ya. jauh lebih aku senangi daripada orang yang membaca 30 juz tanpa tadabur, tanpa hudur. Satu surat dengan 30 jus bayangkan Atau 30 juz hanya dengan surat Al-Baqarah misalnya Al-Quran ini berapa surat Anggap sudah sekarang surat Al-Baqarah itu hanya tiga juz, nggak sampai dua juz lebih, hampir setengah, hampir setengah, dua juz hampir setengah. Berarti apa? 27 setengah lebih dengan dua juz lebih hampir setengah lebih baik kalau kita membacanya dengan tadabur dengan yang 27 lho. Bandingannya jauh. Sangat jauh. Lah, kita juga gitu dalam ber, membaca apapun ya sempurna apa maksimalkan gitu. Kita datang untuk apa? Tahlilan. Nah, kalau sudah datang untuk tahlilan ya ikuti. Jangan datang untuk tahlilan tapi omong-omongan atau mainan HP-nya. Datang itu apa? Maulid. Ya sudah, maulid. Baca sholawatnya. Jangan sibuk dengan HP-nya atau ngobrol. Apalagi up, apa upload. Ya ini tambah liru. Datang itu apa? Taklim. Ya taklim. Jangan kemudian datang cuma hanya ngetok norai. Benar-benar manfaatkan kedatangan itu mendengarkan fahami apa yang disampaikan sama dengan jumatan datang untuk oh, mendengarkan khutbah dan sholat dengarkan khutbah cocok ditinggal turu singhoteb ya. jadi maksimalkan itu keberadaan kita di tempat yang kita hadiri baik itu yasinan tahlilan maulidan atau apapun itu maksimalkan untuk mentadaburi, merenungi dan mendengarkan ya. dan mengikuti jadi bukan diam, datang tahlilan tapi menang. Tidak nah, enak boleh tonggo. Lalu apa itu koron? Lek menang. Datang itu untuk membaca bareng-bareng, mendoakan bareng-bareng. Lalu kan menang, lalu kayak apa? Ya cukup mudin tok aja yang teko, kok usah teko enggak apa-apa. Kayak apa rame-rame teko tapi semua itu mau siji. Atau orang lima. Ya cukup orang lima itu yang lihani enggak teko gak apa-apa. Kayak apa teko kabe? Mau meneng kabe. Selawatan juga gitu, datang salawatan. Meneng kabe yang baca cuma 10 orang liane lapo teko iso jok teko pisan ya 10 wong iki cukup wis lebih meriah daripada banyak tapi menenggapi apalagi omong-omongan kabeh lebih meriah yang 10 orang karena apa baca semua sama dengan taklim yang serius cuma dua orang tiga orang lihat tidak serius yo cek teko wes apalagi datang tidak serius ganggu sing serius ya. Lah ini lebih baik apa? Yang serius. perlu kita untuk apa? Tadab Was fil itisab kawal bima Sehingga kita harus berusaha ya, bersifat dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dari kita dan menjauh menghindar dari segala yang tidak disenangi oleh Allah dari kita. Ya. Nah ini intinya kita harus menuntut diri kita untuk maksimal di dalam melakukan perbuatan dan ucapan, jangan setengah-setengah. Ya. Kita kalau mau membaca Al-Quran yang maksimal dalam membaca, ya apa? Adabnya, tadaburi, walaupun tidak banyak yang kamu baca, mau membaca sholawat, maksimalkan di dalam membaca, walaupun hanya sepuluh, ya. mau ma mem apa? Menghadiri majelis hadir re, dengarkan kemudian fahami sekalipun kamu hanya dapat dua atau tiga lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi ketika kita melakukan perbuatan maksimalkan dalam melakukannya. Ketika kita membaca maksimalkan di dalam membaca nah, perbuatan apa keuntungannya membaca apa manfaatnya ya yes, situ yang kita kejar dalam melakukan bagaimana dalam membaca bagaimana itu yang kita perlu kejar dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mewujudkan apa yang kita baca apa yang kita doa dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Sifat-sifat apa yang kita baca bisa kita sifatkan dalam diri kita, Amin. Allahumma, Amin. Sehingga kita bisa selalu menghadir bersama Allah mentadaburi makna apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari segala yang dibencinya, yang dimurkainya, dan didekatkan dengan perbuatan yang dieroy dan dicintainya, Amin. Allahumma, Amin. sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Alaihi alamin